Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti icon pada channel YouTube kita. Yang pertama, silakan kalian masuk ke dashboard terlebih dahulu, kemudian klik view channel. Kalau sudah, pada bagian icon, pada bagian header, di sini ada iconnya. Klik tombol edit atau logo pensil. Kemudian klik edit. Kemudian kalian akan dibawa ke masuk ke settingan Google kalian. Silakan klik upload foto atau kalian bisa memilih pada foto yang sudah pernah kalian upload. Kalau sudah, pilih foto yang kalian inginkan, klik tombol open. Kemudian sesuaikan foto yang kalian upload tadi, kalau sudah klik tombol done. Maka icon pada YouTube kalian sekaligus pada Google account kalian akan berubah menjadi foto yang kalian upload tadi. Baik, kita kembali ke dashboard YouTube. Sekarang kita refresh. Nah, sudah berubah ya. Baik, teman-teman semuanya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.